kita besar. Lumayan mantap. Kapten Persebaya Surabaya Awi Slamet terancam hengkang. Disebut dapat tawaran gaji tinggi klub lain, kabar mengejutkan datang dari Kapten Persebaya Surabaya Awi Slamet. Di saat Aji Santoso membangun skuad juara di Liga 1 2023-2024, Awi Slamet terancam hengkang dari Persebaya Surabaya. Kabar yang beredar, pesepak bola yang juga prajurit TNI ini digoda klub Liga 1. Klub tersebut dikabarkan memberi tawaran gaji tinggi kepada Awi Slamet agar hengkang dari Persebaya Surabaya. Benarkah kabar Awi Slamet yang mempertimbangkan pergi dari Persebaya Surabaya? Akun Stats Rawon dalam cuitannya mengabarkan bahwa Awi Slamet yang pernah memperkuat timnas U19 Indonesia itu digoda klub lain. Godaan itu lanjutnya membuat Awi Slamet sedikit bingung. Namun pemilik 19,9 ribu follower di Twitter ini tak menyebut nama klub yang dimaksud. Former Indonesia U19 INT, versatile player M, Awi Slamet getting tasked from another club. A situation that made Awi a little confused, sebut @statsrawon di Twitter, Selasa 2 Mei 2023. Dalam catatan akun yang mengklaim sebagai spesialis statistik sepak bola itu, Awi Slamet menorehkan catatan mentereng sejak bergabung Persebaya pada 2019. Awi telah mengoleksi 71 pertandingan dengan membukukan 1 gol dan 6 assist serta rata-rata 3,1 pemulihan bola per 90 menit. Since join in 2019, he collected 71 games, 1 gol, 6 assist and average 31 ball recovery per 90 menit. Lanjutnya, ia mengimbau agar pecinta Persebaya Surabaya menunggu kepastian kabar itu dari manajemen tim Bajul Ijo dalam beberapa hari ke depan. Let's wait in the next few days. Cetus Stats Rawon, akun fansbase at Binus dengan gamblang menginformasikan bahwa Awi Slamet dirumorkan bakal ke Madura United. Tawaran salary per musim untuk Awi cukup besar untuk ukuran pemain lokal. Kita tunggu beberapa hari ke depan kemanakah Awi memutuskan untuk musim depan. Tulis akun at Binus pada Selasa, 2 Mei 2023, pendukung Persebaya yang mengetahui rumor itu tampak terkejut. Mereka berharap agar manajemen bisa mempertahankan Awi Slamet di squad Grand Force. Berikut ini petikan komentar mereka. Awi jangan dilepas, biar stay soal mainan admin. Komentar @alifais852, Awi jangan out, biar stay ah. Tulis @jedajedugandeditpa, Asrul ayolah lebihin tawaran dari Madura ini Persebaya. Harap @sahrul_the_junior. Sekedar informasi, selain Madura United, Persib Bandung juga termasuk tim yang sangat menginginkan jasa Awi Slamet. Setiap tahunnya rumor Awi ke Persib selalu terdengar, tapi semua kemungkinan bisa terjadi. Patut dinantikan kepastian Awi Slamet. Apakah akan tetap bertahan di Green Force atau tidak? Yuk oporek menurut kon-kon KB. Tentang Awi Slamet iki, ikhlas opoga lek Awi Slamet metu teko Persebaya.